Selamat datang di Tips ala Raditya Dika. Sebelumnya gue sempat bilang, kalau nolak cowok itu harus tegas, kalau tidak akan terbuka peluang buat si cowok untuk terjadi proses tawar-menawar. Gak apa-apa lah kalau tawar-menawarnya biasa aja, tapi kalau tawar-menawar seperti di pasar, jadinya kayak gini. Gimana? Mau gak jadian sama aku? Enggak. Ayolah, kita jalanin dulu aja 3 bulan. Kalau misalkan cocok ya lanjutin. Kalau enggak, ya udah enggak apa-apa. Ini sebenarnya jadian atau uji karyawan tetap. Kan aku bilang enggak mau ya enggak mau. Ya udah, 2 bulan. Tapi panggilan sayangnya mami papi. Gimana? Ih, Iki. Kan aku bilang enggak mau. Aku tuh enggak tertarik sama sekali. Kita tuh enggak cocok. Ya udah deh. Oke, 1 bulan enggak pakai panggilan sayang. Tapi ini tawaran terakhir loh. Bodoh amat. Mau pertama, mau terakhir, aku tuh gak minat sama sekali. Udah deh, gak usah dipaksain. Ya udah. Bener nih, gak jadi. Iya. Ini aku mau jalan loh. Ntar aku pergi, aku gak bakal ke situ lagi. Ini sebenarnya nembak atau nomor buah? Ya udah pergi aja sekalian, jauh. Gak usah balik lagi. Iya. Yang paling aman nih, lo nolak cowoknya di tempat umum biar dia malu. Tapi juga jangan terlalu ekstrim. Seperti saat orang lagi demo. Kayak gini. Mawar merah, violet biru. Wahai wanita berbaju merah, maukah kau menjadi kekasihku? Mau, 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 mau. Siapa? Ya, aku Iki. Tadi kan kita bareng kesininya, ya kan? Hah? Kalian siapa? Aku siapa? Ini aku di mana ya? Kamu violet biru. Ya, kalau kayak gitu mendingan kalian pura-pura lupa aja. Tapi jangan pura-pura lupa, jadi lupa beneran, terus kamu lupa kalau kamu lagi pura-pura, akhirnya lupa dilarikan ke rumah sakit. Dan saya lupa mau ngomong apa. Saya Raditya Dika, sampai jumpa.